Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali bersama dengan cikgu, Cikgu Farna dalam slot tanya Cikgu Farna untuk subjek chemistry SPM. Alright? So, malam ni insyaAllah cikgu akan explain lebih kurang 2 ataupun 3 soalan SPM. Macam mana cara nak jawab dan apa masalah student selalunya bila berdepan dengan soalan-soalan yang macam ni. Okay, so soalan yang pertama bagi sesiapa, sebelum tu bagi sesiapa yang menonton cikgu, okay, boleh komen dekat bawah. Boleh komen dekat bawah menonton daripada mana ataupun form berapa. Boleh perkenalkan diri. Alright, kalau ada soalan, stand by untuk tanya soalan sebab insyaAllah cikgu akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Alright, so soalan pertama yang cikgu pilih dekat sini adalah soalan dalam bab 2, form 4. Okay, so soalan ni dia berkenaan, kejap lagi cikgu akan tengok buku ni, beberapa soalan daripada pasir SPM. Okay, so soalan yang pertama. So soalan cakap, dia kata unsur R mempunyai nombor nukleon 27 dan susunan elektron bagi R3+, okay, dia ada charge, adalah 28. Soalan tanya, berapakah nombor neutron bagi unsur R? Alright, sebelum cikgu explain macam mana cara nak jawab, kita tengok dulu dalam konsep. Kalau kita ada R, cikgu tulis kat sini adalah R. Okay, so dalam chemistry, nombor yang dekat atas, kat atas ni, yang ini adalah nombor nukleon. Jadi bila dikata unsur R mempunyai nombor nukleon 27, so cikgu terus tulis kat sini adalah 27. Alright, so 27 ini membawa maksud jumlah bilangan proton dan juga neutron yang berada dalam atom R. Jadi cikgu tulis dalam kurungan, sebenarnya 27 ni adalah P tambah dengan N. Macam tu. Okay, so, diberi dalam soalan, dia kata sekarang susunan elektron bagi R3 positif. So kalau cikgu tulis lah kat sini, dia bagi kat kita R ni dia ada charge 3 positif macam tu. So susunan elektron dia adalah, cikgu tulis, elektron dia adalah 28. So sekarang ni soalan tanya, berapakah bilangan neutron? Okay, macam mana cara untuk kita nak mencari bilangan neutron? Step yang pertama, kita dah tahu proton campur dengan neutron, bilangan dia adalah 27. Jadi kalau kita nak cari berapa bilangan N dekat sini, kita mesti cari P dia dulu ada berapa. Contohnya kalau P ada 10, maksudnya 27 tolak 10, kita dapatlah N dia berapa. Kalau P dia dekat sini ada 7 sebagai contoh, 20 tolak 7, kita dapatlah nilai N dia. Alright, so aim kita yang pertama adalah kita nak cari berapa bilangan proton. Alright, macam mana cara nak cari? Cikgu selalu explain macam ni, untuk sesuatu atom, bila dia ada elektron, elektron sentiasa bercas negatif. So bila dah tahu elektron kita ada 28, maksudnya ada 10 dekat sini. So proton kita sebenarnya ada berapa? Proton tu adalah subatom ataupun subzarah yang bercas positif. Macam mana cara kita nak tahu proton ni cas berapa? Kita cuba tengok kat sini, diberi dekat kita R adalah 3 positif. Membawa maksud sebenarnya dalam atom R tu proton dia lebih. Sebab apa cikgu kata lebih? Sebab dia bagi positif dekat sini. Okay, kalau elektron dia ada 10 sebagai contoh, proton pun ada 10, bila bilangan dia sama, mestilah tak ada charge dekat sini. Sekarang kalau kita perhatikan, untuk R ni dia ada charge. Bila ada charge, maksud dia yang positif ni adalah lebih. Jadi bilangan proton kalau cikgu 28 ni, maksudnya elektron ada 10. So cikgu tulis proton sebenarnya ada 13. Sebab apa cikgu explain, sebab apa ada 13 dekat sini? Sebab kita tengok charge dia adalah 3 positif dekat sini. Okay, sebab tu kita tahu proton dia sebenarnya ada 13. Okay, soalan sebenarnya tanya, berapakah bilangan neutron? Soalan nak tahu N ni berapa. Kita dah tahu dah proton tu sebenarnya ada 13. Tulis ni lah 13, So P tambah N sama dengan 27. Sekarang ni P kita dah tahu, P kita adalah 13 tambah N sama dengan 27.
Alright, so soalan cikgu, macam mana cara kita nak kira N? Dan berapakah nilai N sebenarnya daripada persamaan yang cikgu tunjukkan? Ada soalan tak? Macam mana cara kita nak kira N? So kita akan ambil 27 tolak dengan 13. So jawapan dia adalah, cik terus bagi jawapan dia dulu. Neutron sama dengan 14. Masalah pelajar adalah, sebenarnya dia tak tahu pun cara, macam mana cara nak jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu nak jawab, dia dah selalunya buat sampai proton dapat 13. Dia tak perasan soalan ni sebenarnya dia tanya berapakah bilangan neutron. Selalunya pelajar dia akan jawab 13. Sebab dia tak nampak sebenarnya soalan tanya neutron, bukannya soalan tanya proton. Okay? Boleh kan? Sekejap cikgu tengok kat sini. Brian Leon. Brian. Hello Brian. So siapa ni? Mewa, Rafida, Wan, Izzat, Kimi, Murad, Muhammad Habib, Najah, Aim, Humairah. Alright, kalau ada soalan boleh komen dekat bawah eh. Apa-apa soalan yang nak cikgu explain boleh komen dekat bawah. Cikgu tengah live, cikgu insyaAllah boleh jawab soalan kamu secara direct. Alright. So sementara kita nak tunggu soalan eh. Cikgu pilih dulu soalan yang kedua yang kita akan jawab eh. Kita jawab soalan apa? Tajuk apa? Sekejap kita tengok. Tajuk apa kita nak jawab eh? Kita jawab dalam tajuk sebatian karbon. Alright? Form 5. Macam ni. Okay, kita akan jawab soalan dalam sebatian karbon. Soalan ni simple je sebenarnya. Soalan senang je. Nak tunggu soalan susah daripada penonton. Okay, soalan tanya. Cikgu tulis dulu. Apakah soalan? Okay, soalan tanya. Formula molekul. Okay, formula molekul bagi asid etanoik. Etanoik adalah CH3COOH. Sekarang ni simple je soalan dia. Soalan tanya, apakah formula empirik bagi asid etanoik? Okay, ada sesiapa yang boleh jawab soalan ni? Boleh cikgu belanja tiket untuk ke SRT, seminar revision trial yang kita akan buat di UKM. Kalau ada sesiapa yang boleh jawab soalan ni, cikgu nak bagi free tiket. Okay, soalan simple je. Soalan kata formula molekul bagi asid etanoik adalah CH3COOH. Alright, kat sini cikgu akan jawab dulu soalan ni macam mana. Lepas tu kita boleh recap sikit apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul, apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik. Lepas tu kita boleh recap asid etanoik tu macam mana kita nak tulis formula dia. Okay, so point dia kat sini, bila soalan kata formula empirik. So formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah mol teringkas bagi setiap atom, bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Maksud dia dekat sini, apa yang pelajar perlu buat, step yang pertama dia cuba kira dulu. Untuk formula yang kita ada, ini adalah formula molekul. Maksud dia formula yang sebenar, alright? So kita kena kira dulu berapakah bilangan karbon yang ada dekat sini. So kalau kita perhatikan, karbon ada 2. So cikgu akan tulis macam ni. C2, alright? Next step, H kita ada 3 tambah 1. Maksud dia hidrogen sekarang ni ada 4. So cikgu tulis H4. Okay, step yang seterusnya kita akan tengok oksigen sekarang ni ada 2. Jadi cikgu akan tulis O2. Kita tulis dia dalam bentuk macam ni dulu. Ini adalah formula molekul, maksud dia formula yang sebenar. Tetapi bila soalan kata formula empirik, maksud dia kita kena permudahkan. Maksud dia kita nak cari formula kimia yang menunjukkan nisbah mol teringkas.
Jadi apa yang cikgu akan buat, yang 2, 4, 2 ni cikgu akan bahagikan dengan 2. Cikgu akan permudahkan. Kita akan dapat yang ini 1, yang ini 2, yang ini 1. Macam tu. So bila nak tulis jawapan dia, kita akan dapat macam ni lah. CH2O. Ini je jawapan dia. So ingat step yang pertama, cara nak jawab daripada sini, kita kumpulkan dulu. Maksudnya karbon ada berapa, hidrogen ada berapa, oksigen ada berapa, kan? Next step barulah kita permudahkan. Ada setengah tu student tanya cikgu, cikgu kalau tak boleh memudahkan macam mana? Kalau ada 2, 3, 4, tak boleh permudahkan. Kalau tak boleh permudahkan, maksudnya tak adalah, itu je lah jawapan dia. Tak perlu permudahkan. Tapi kalau boleh permudahkan, kita akan permudahkan. Okay? Alright. So sekarang ni cikgu rasa cikgu nak revise. Okay, cikgu boleh padam soalan ni. Kalau ada soalan, sesiapa yang ada soalan ataupun yang nak join ataupun nak tanya apa-apa berkenaan dengan chemistry, boleh komen dekat bawah. Nanti cikgu akan jawab ataupun team cikgu akan jawab. Alright. So acid tanubik formula molecule. Kita recap sikit cikgu rasa pasal acid carboxylic. Sini acid carboxylic. Ini yang form 5 tau. Siapa yang nak SPM lagi 3 bulan, so dia boleh buat revision tajuk ni. Okay, sebab memandangkan kita ada tadi berkenaan dengan acid ethanoic. Okay, so bila cikgu sebut acid carboxylic, okay, formula am bagi acid carboxylic adalah CnH2n tambah 1 COOH. Ini dia punya formula am. Okay, apa maksud formula am? Apa maksud formula am? Formula am maksud dia macam ni tau. Kalau cikgu ada C tu 3, hidrogen kita akan jadi darab 2 tambah 1. Maksudnya kalau C dia ada 3, bilangan hidrogen ni kita akan ambil 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, so hidrogen ni dia akan jadi 7. Macam tu. Then barulah kita akan letak dekat belakang adalah COOH. Macam tu. So basically sebenarnya dalam asid karboksilik, dia punya molekul dia ataupun sebatian dia, semua dia mesti ada karboksil. Ini nama dia karboksil, COOH. Okay, cikgu bagi contoh lagi. Kalau cikgu ada C2, H dia akan jadi darab 2 tambah 1. So dia akan jadi 5 dekat sini. So dekat belakang kita akan tulis COOH. Macam tu. Okay. Kalau karbon kita ada 1, C ada 1, hidrogen kita akan jadi 1 darab 2, 2, 2 tambah 1, 3 dekat sini. Then barulah kita letak dengan COOH. Macam tu. Okay. Dari segi nama, alright, bagi sesiapa yang menonton, cikgu nak tanya, siapa yang tahu apakah nama bagi C3H7COOH? Ni nama apa? Nama. Siapa boleh jawab? Ataupun siapa rasa nak jawab? C3 saya dari Karab. C3H7COOH. Macam mana nak bagi nama? Nak bagi nama sebenarnya kita kena tengok bilangan karbon. Ni bilangan karbon ni, dia ada formula sebenarnya. Formula yang kita akan guna adalah mama eat papaya. Okay. But papa has his orange next door. Cikgu tak tulis sampai hujung. Alright, cikgu just tulis sampai situ je dulu.
Asid umur Yusof. Asid pentanoik. Kurang tepat umur. Syariat lah propanoik. Propanoik tu dah propanoik kurang tepat juga. Umur Yusof asid propanoik. Bukan. Umur Yusof bukan. Ada lagi yang nak mencuba? Ada lagi yang nak mencuba? Okey, macam mana? Apakah nama? Okey, apakah nama? Cikgu bagi contoh dulu ni. Mama, dia punya hint dia adalah Mama eat papaya but Papa has his orange next door. His orange next door. Okay. So, Mama. Mama tu maksud dia apa, cikgu? Mama tu maksud dia mat. Eat maksud dia at. Bahasa Melayu tau. Okay, papaya tu maksud dia prop. Boot tu boot lah. But tu boot lah. Alright. Papa tu maksud dia pen. Has adalah hex. Ini adalah hat. Sini adalah op. Non dead. Okay. So, cikgu kata tadi, apakah nama? Soalan cikgu tadi adalah, apakah nama bagi C3H7COOH? Apakah nama bagi sebatian ini? Ha. Siapa yang nak mencuba lagi? Cikgu tunggu. Siapa yang nak mencuba lagi? Apakah nama bagi C3H7COOH? Alright? Cikgu bagi dia punya clue dia. Clue dia adalah Mama eat papaya. But Papa has his orange next door. Alright, apakah nama dia? Apakah nama dia? Kenapa kabur? Kabur ke? Masih kabur ke? Recheck. Mungkin internet tak okay. Cuba recheck. Butanik Shah Hermi Sam. Ha. CP-CP, okay dah tu. Acid butanoid. Okay, cikgu dah nampak sebenarnya. Ada yang menjawab dengan betul. Okay, so dekat sini macam ni cara jawab dia, cikgu explain. Mama eat papaya. Dekat sini adalah bilangan karbon. Bilangan karbon. Benda yang kita perlu tengok adalah bilangan karbon. Kalau bilangan karbon kita adalah 1, nama dia akan jadi mat. Kalau bilangan karbon kita adalah 2, nama dia akan jadi at. Itu maksud dia. 1, 2, kat sini 3, kat sini 4, 5, 6 dan seterusnya. Okay. So sekarang ni, bila diberi soalan C3H7COOH, kita kena tengok keseluruhan molekul ini, berapakah bilangan karbon yang kita ada. Ha, kena tengoklah seluruh ni. Kat depan ada 3, kan? Dekat tengah ada 1. So, 3 campur 1 maksudnya 4. Ha, so, kita kena follow yang 4 ni lah. So, nama dia akan jadi boot dulu. Boot. Ha, so, boot tu apa benda? So, nama dia akan jadi macam ni lah. Acid butanoic. Ha, macam tu. Kesilapan ramai pelajar adalah dia akan tengok dekat depan sahaja. So, bila dia tengok 3, so sebab tu dia tense untuk jawab sebenarnya adalah acid propanoic. Ha, satu lagi masalah student, bila karbon tu 3 ataupun 5. 3 tu maksud dia prop, 5 tu maksud dia pen. Kebanyakan pelajar dia confuse yang mana prop, yang mana satu pen. Kalau cikgu, cikgu ingat pentagon. Kan kita belajar matematik, pentagon ada 5 sisi. Ha, so dalam kes ni, bila pen maksudnya dia mesti ada karbon dia tu 5. Okay, cikgu bagi contoh. Kalau kita ada C5, H, darab 2 tambah 1 11. So kat belakang kita akan ada COOH. Okay, apakah nama bagi sebatian ini? Ni. Apakah nama bagi sebatian ini? Cepat komen. Siapa yang first komen kat bawah? Kalau kita ada C5, H11, Fakhrul Razi Nawawi. Yes, betul. Butanoic acid.
acid hexanoic. Yes, betul. Acid hexanoic eh. Maksud dia dalam kes ni kita kena tengok 5 tambah 1, 6. Jadi kita akan kira mama eat papaya but papa has. So bila cikgu kata has, maksud dia hex. Hex tu maksud dia acid hexanoic lah. Boleh? Clear eh? Right. So kalau clear kita tukarlah soalan eh. So ada soalan, kalau ada siapa yang ada soalan, cikgu masih lagi ada masa, sedikit masa sebelum cikgu endkan kita punya sesi kali ni. So kalau ada siapa ada soalan, boleh komen dekat bawah. Acid hexanoic, Fatin Natasha, Anis Maisara Azmi, betul eh? Acid hexanoic betul. Muhammad Khairul Azrul, alright. Azrul, alright, thank you. Ada soalan tak? InsyaAllah. Umu Yusof. Alright. Ada soalan tak? Kalau sesiapa yang ada soalan nak cikgu jawab secara live, cikgu rasa lebih mudah untuk cikgu explain berbanding kita nak berwhatsapp, nak berkomen kan? Siapa yang ada soalan? Apa-apa soalan? Soalan berkenaan dengan chemistry ke? Kalau rasa macam selalu gagal ataupun selalu dekat cukup-cukup makan je, macam mana cara nak skor, ataupun confused, tak faham apa-apa, so boleh tanya cikgu. Cikgu kalau lebih dari 10, apa nama dia? Lebih dari 10, next door, dekat. Lebih, soalan selalunya tak sampai 10 eh. Bukan tak sampai 10, soalan sebenarnya sampai sini je. Sini je. Sini pun tak ayah. Dah tak ada. 11. Dia kalau 11, dia punya nama dia kita kena check dulu. Yang tu cikgu pun tak selalu tak ada lah dalam syllabus. Okay, lagi? Apa lagi nak tanya soalan? Sesiapa yang ada nak tanya soalan? Tak ada eh? Kalau tak ada, okay. Okay, kalau tak ada, cikgu padam dulu yang ini. Okay. Set asid tanowik ni senang je. Asid karboksilik kan. Senang je soalan. Tapi kita nak pilih lagi satu soalan eh. Satu lagi lah soalan. Boleh je. Sekejap. Tengok buku eh. Buku pasir. Buku pasir kita pilih satu lagi soalan. Yes, soalan ni. Soalan dalam tajuk redox. Alright. So ini adalah soalan SPM 2013. Nampak tak? Soalan SPM 2013 dalam tajuk redox eh. Soalan tanya, soalan 4 markah. Soalan senang je. Dia tanya berkenaan dengan nama. Okey. Cikgu tulis kat sini MgCl2 dengan Fe2O3. Alright, macam tu. Soalan yang pertama dia tanya, apakah nombor pengoksidaan bagi magnesium dan juga ferrum. Soalan tanya berapa cas magnesium, berapa cas ferrum. Okay, cara nak kira, cikgu pernah pesan sebelum ni, bila kita nak kira cas bagi magnesium, kita kena tahu dulu berapa total cas semua ni. Nak tahu total cas semua ni, kita akan tengok kat sini, atas ni. Okay, kalau tak ada tanda positif ataupun negatif, maksudnya total cas semua ni bersamaan dengan kosong. So dalam kes ni kita akan kira magnesium tambah 2Cl samakan dengan kosong. Kita nak cari cas untuk Mg eh. Jadikan dia sebagai unknown. Mg tambah 2Cl, cas dia negatif 1, samakan dengan kosong. So final answer, sini negatif 2, cikgu bawa ke sebelah kanan, maksudnya kita akan dapat Mg sama dengan positif 2. Dapat jawapan. Senang je. Okay, soalan yang seterusnya. Soalan tanya berapa cas untuk ferrum dalam kes ni. Step yang pertama, bila kita nampak 2, 3 ni, bawakan dia ke depan. So cikgu akan tulis 2 Fe tambah 3O samakan dengan kosong. Okay, nak kira untuk ferrum eh. 2 Fe tambah 3
oksigen charge dia adalah negatif 2. Yang ni kena ingat tau. Yang negatif 2, negatif 1, yang ni kena ingat. Alright. So cikgu samakan dia dengan kosong. Okay, 2Fe samakan dengan ini negatif 6. Bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi positif 6. So final answer, ferum positif 6 bahagi 2, kita akan dapat positif 3. Mudah je. Dapatlah 2 markah. Lagi 2 markah, macam mana cara nak jawab? Soalan tanya, ini nama apa? Ini nama apa? Okay? Kalau soalan tanya nama, apa nama ni? Cuba try jawab kat bawah. MgCl2. Apa nama MgCl2? Ini adalah magnesium. Ini adalah klorida. Bukan klorin tau. Klorin dah bila couple dengan sini, dia akan jadi klorida. Macam tu je. Sementara nama bagi Fe2O3, nama dia adalah ferum. Tapi ferum ni disebabkan ferum ni kita tahu dia ada banyak cas ataupun banyak nombor pengoksidaan. Kita kena tulis dia punya nombor pengoksidaan dia tu, cas dia tu dalam nombor roman, dalam bentuk roman macam ni. Okay, so ferum 3 oksida. So bila tulis nama dapat 2 markah. Bila dapat jawapan macam ni, dapat lagi 2 markah. So ini adalah soalan SPM 2013 eh. Total markah 4 markah. Okay. So cikgu rasa macam tu je. Ada soalan lagi? Saya dah pernah buat soalan yang tu. Hidayah Arifin. Yes, betul. Fahri Ikalan. Ikalan. Macam tu terus nak sebut tu. Okay, Muhammad Khairul Azrul. Yes, Anis Maisarah. Negatif 2, negatif 1 tu memang tak bagi eh masa exam. Tak bagi tau dalam exam. Dia tak cakap oksigen ni berapa. Dia tak cakap eh. Tapi selalunya yang kamu kena hafal adalah oksigen negatif 2. Kalium satu lagi. K sama dengan positif 1. Kalau klorin, negatif 1. Tapi kalau soalan kita nak kira klorin, jangan letak nilai klorin tu berapa. Magnesium, Shah Hermi Sam. Ni yang form berapa? Magnesium klorida. Okay, betul. Irene Wardina. Yang ini adalah form 5 eh. Form 5 di chapter 3. Chapter 3 tajuk dia adalah tindak balas redox. Kamu akan belajar berkenaan dengan oxidation dan juga reduction. So soalan yang macam ni, soalan SPM 2013 tau. SPM 2013. 4 markah. Kalau ada soalan yang SPM lagi yang bentuk yang macam ni, dia akan tanya macam ni. Sebab apa nama ni tak ada nombor roman? Sebab apa nama ni ada nombor roman? Sebab apa agak-agak? Itu lagi 2 markah lah kalau ada sesetengah soalan tanya. Tapi dalam soalan 2013 ni dia tak tanya. Yes, Khairul Azrul, form 5. Ini adalah soalan form 5. Okay. So cikgu rasa sebab ferum ada beberapa cas. Yes, betul. Sebab kita kena letak nombor roman dekat sini. Sebab ferum dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Itu ayat dia. Okay. Form 4 untuk matematik ada tak? InsyaAllah nanti kita cuba usahakan untuk matematik form 4 eh. Irene Wardina. Okay. So cikgu rasa situ je untuk slot malam ni. So sesiapa yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan kelas online yang kita jalankan, boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu. Ataupun sesiapa yang nak improve markah, especially untuk trial yang dah nak dekat lagi sebulan kan, SPM lagi 3 bulan, cikgu invite untuk hadir berjumpa dengan cikgu untuk lebih lagi faham lah kan berkenaan dengan chemistry. Dalam ni eh, SRT, Seminar Revision Trial SPM yang kita akan adakan di UKM Bangi. Dia punya tarikh dia adalah 4 sehingga 5 Ogos, Sabtu dan Ahad ni. Okay, detail program nanti kita akan maklumkan ataupun boleh komen je kat bawah kalau nak tahu dengan lebih lanjut. Okay, dalam
seminar revision trial ni aim dia adalah teknik menjawab soalan. Teknik menjawab soalan bagi dua subjek iaitu chemistry dan juga maths. Okey? Itu je lah dekat UKM eh. Ramai yang tanya cikgu sebenarnya. Ramai PM tanya kat mana, bila. Ni cikgu inform. Dia punya tempat dia adalah dekat UKM. Tarikh dia ingat 4 dan 5 Ogos, Sabtu Ahad ni. Alright? Okay, so itu je. Apa-apa pertanyaan? Apa-apa semua pertanyaan boleh komen kat bawah ataupun PM kita. Thank you sebab menonton. InsyaAllah malam esok kita akan sambung lagi sesi live. Bye!